طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب جزاك الله خير الجزاء. يتأكد pada الفضيل صدقاء بنوع kita selaku malam muslim masjid Ihsaniyah muslimin di petang kuasa masjid Ihsaniyah simpang 4 muslimin muslimat sekalian jemaah masjid Ihsaniyah simpang 4 yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni merupakan malam merdeka. No, malam merdeka. Jadi saya bersama dengan tuan-tuan ni untuk sambutan malam merdeka ni dah, kalau tak silap dah masuk musim keempat lah, lebih kurang betul lah. Dan seingat saya dalam musim pertama dulu ni, kita Masjid Ihsaniyah kita bersama dengan Irwan Shah. Waktu tu kita buat pentas di luar. Jadi tak apalah. Apapun, alhamdulillah ucapan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas diucapkan kepada jawatankuasa masjid dan juga pengurusannya di atas inisiatif yang diambil untuk mengisi pada malam ini untuk kita menyambut kemerdekaan negara Malaysia kita ni bagi kali yang ke-61. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana yang maklum, kita malam ni buat forum santai. Forum santai. Tapi santai-santai kita pun insya-Allah bukannya sembang kosong sampai tak ada isi langsung. Ha? Santai kita ni dengan santai berilmiah. Jadi untuk sama-sama kita mengambil pengajaran iktibar dan juga ilmu sempena dengan ambang merdeka kita ini, maka pada malam ini alhamdulillah bersama dengan saya dua orang selebriti yang tidak asing lagi di Pulau Pinang kita ini, yang mana maklum yang pertama dikenali dengan Ustaz Sayang, mereka panggil USYG Ustaz Sayang, ringkasannya ialah Ustaz Sayang, yang inilah Ustaz Syafi Yusuf Ghani. Lepas ni muslimat balik rumah, kalau suami tak main tanya malam ni siapa dia forum, Ustaz Sayang. Kalau kata malam ni husband suruh tidur di luar, jangan cari aku. Dia ringkasan dia Ustaz Sayang USYG Ustaz Syafi Yusuf Ghani. Dan yang keduanya panel kita yang juga tuan-tuan kenai, pernah apa nama menghostkan rancangan ayat riwayat dalam TV, beliau ialah Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Jadi dua-dua orang ini saya tak maulah perkenalkan panjang, masing-masing pekat tahulah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kedua-dua panel yang kita jemput malam ni tuan-tuan hebat-hebat, dan saya difahamkan kita malam ni buat lintas langsung. Kita buat lintas langsung menerusi CCTV masjid. Kita buat lintas langsung menerusi CCTV masjid. Kiranya tengok di TV tu langsunglah dengan kami. Faham-fahamlah. Maknanya tuan-tuan masuk TV jugalah, TV masjid. Baik, apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita malam ni lebih menjurus kepada kemerdekaan.
Dan insyaAllah sebelum saya pas mic ini ataupun kepada panel kita kedua-duanya yang saya yakin tak sabar-sabar lagi dah untuk memberikan, berkongsi ilmu mereka kepada kita. Jadi tuan-tuan, tentang kemerdekaan ini kita tahu kita dah merdeka, dah masuk tahun yang ke 61. Dan tema kita pada tahun ini ialah sayangi Malaysiaku. Sayangi Malaysiaku. Jadi dalam nak mengupas tajuk yang tema dipilih oleh kerajaan tentang sayangi Malaysiaku, insyaAllah kedua-dua panel ni dia akan huraikan mengikut olahan masing-masing. Bagi pusingan yang pertama ini, insyaAllah kita berikan ruang yang agak luas sebab tempoh panjang. InsyaAllah kita akan tunggu sampai pukul detik 12 tengah malam. Lebih kurang begitu lah. Kiranya habis itu pas mic kat saya, saya yang akan kut merdeka. Lebih kurang begitu lah kut. Tuan-tuan boleh tunggu sampai 12. Malam ni kira malam ini kita punya. Lebih kurang begitu lah. Malam ni kita punya. Jadi insyaAllah saya tak mahu nak berat panjang. Saya nak paskan mic ini kepada panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Sayang Ustaz Safi Yusof Ghani, untuk menghuraikan tema kita tentang kemerdekaan Malaysia, yang inilah sayangi Malaysiaku. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Zamri selaku moderator. Ada ura-ura macam nak selamatkan diri tu, tapi tak akan pastikan dia juga bercakap sebagai ahli panel, sebab malam ni kita dah tak ada moderator, tapi cuba mengambil alih untuk jadi moderator. Kita akan pastikan benda ni tak akan berlaku di hujung majlis nanti, insyaAllah. Dan Al-Fadhil Ustaz Jafri yang sama-sama dengan kita pada malam ni, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sama-sama peluang berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang barakah, malam yang baik, kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama nak bincangkan berkaitan dengan forum kemerdekaan. Sebelum tu saya ucapkan tahniahlah kepada ahli jawatan kuasa masjid yang telah mementaskan masjid ni. Dia masjid biasa tapi dia jadi pentas dengan merdeka belakang semua hebat lah. Cuma tak ada bang face je malam ni untuk nyanyi lagu tema kita tu. Jadi tuan-tuan sajalah dengarnya. Dan yang kedua saya ucapkan tahniah juga pada ahli jawatan kuasa kerana mengambil inisiatif yang sangat baik supaya anak-anak muda atau masyarakat kita hari ini ada satu pilihan yang baik, daripada mereka ini biasanya sambut kemerdekaan tu dengan jalan yang biasa. Kita banyaklah masjid-masjid di Pulau Pinang dan di Malaysia ni, alhamdulillah, dia mengambil langkah yang proaktif supaya malam-malam kemerdekaan ini diisi jiwa dan rohani itu dengan amalan-amalan yang baik, daripada kebiasaannya orang akan seronok tanpa haluan, mungkin lalai dan sebagainya. Tetapi pihak masjid tidak hanya mengecam atau mengutuk apalah mereka ni, tapi kita sediakan satu hidangan rohani yang baik. Moga-moga perbuatan atau apa yang cuba dibuat oleh masjid kita ni ditiru oleh masjid-masjid dan surau-surau dan NGO dan sebagainya, supaya kita dapat bagi satu hidangan rohani yang baik. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut
berkaitan dengan merdeka, maknanya tak ada lagi cengkaman. Bila kita sebut sebagai merdeka, tak ada lagi kongkongan. Kita sebut sebagai merdeka ni, orang tu dia jadi bebas daripada semua benda, dia jadi bebas. Tetapi kebebasan yang disebutkan oleh kita itu, mestilah dia ada guideline dia, dia ada garis panduan dia. Apa benda pun tuan-tuan dalam syarak ni, dia ada garis panduan dia. Hang tak boleh over, tak boleh beyond daripada dia punya tahap tu, hang tak boleh lebih. Apa pun hang nak seronok boleh dalam Islam, boleh hang seronok lah, tapi dia ada satu line, hang tak boleh seronok langkah kaki lebih pada tu. Hang nak sedih boleh dalam Islam, boleh sedih, hang boleh sedih 4 bulan 10 hari maksimum. Satu manusia boleh sedih atas kehilangan suami dia, iddah untuk orang yang meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Over daripada tu hang tak boleh dah seronok. Maksud tak boleh sedih ni makna dia, perwatakan dia, iddah dia, ketika hang sedih tu ada level sedih dia. Ada benda iddah boleh buat, ada benda tak boleh buat. Tapi ni suami meninggal, saat-saat dengar duduk-duduk dekat Langkawi, duduk mandi, snorkeling dekat Pangkor lah, saat hidup meniti dekat tembok besar Cina tu, yang tu garut lah tu. Tu nama dia lebih daripada tahap dia. Maka kita hari ni tentang muslimin rahmati oleh Allah SWT, bila kita sebut sebagai merdeka, maknanya bukanlah semua benda kita bebas buat dah. Kita ada satu garis panduan, dua line yang kita kena jaga. Line apa? Line depan dengan line belakang. Apa line depan? Line depan tu nama dia Quran, line belakang nama dia hadis baginda Nabi SAW. Maknanya dalam lingkungan itulah hang nak seronok ke, hang nak sedih ke, hang nak bebas ke, hang tak boleh keluar daripada kon yang kita namakan empat kon Quran dengan hadis tu, tak boleh keluar. Kalau kita nak cuba buat sesuatu yang lebih, maka dia akan mudaratkan diri. Saya bagi tuan-tuan beberapa contoh pada malam ni. Katalah tuan-tuan, satu orang tuan yang dia sedang main wow ke layang-layang, dia duduk main tinggi, layang-layang dia duduk di atas sana tu. Maka layang-layang tu dia fikir, dia otak dia tu dia fikir, dia kata, susahlah aku ni duduk dengan tuan aku, rimas lah. Sebab bila tuan aku nak, aku kena naik atas. Bila tuan aku tak mau, aku kena turun di bawah. Padahal dalam masa yang sama, aku tak ada satu kebebasan diri. Aku kena ikut tuan aku cakap apa. Kadang-kadang ada masa aku nak terbang tinggi lagi, tapi tuan aku dah buat turun. Ada kadang-kadang aku rasa gayat bila duduk tinggi, tapi tuan aku nakkan aku duduk tinggi. Aku tak boleh kawal dan kuasai diri aku. Aku jadi dalam keadaan susah. Maka banyak persoalan yang main di jiwa layang-layang tu, dengan akal layang-layang hak dangkal, hak tak cerdik tu. Maka apa dia buat? Dia buat satu langkah yang tak pandai. Dia ambil gunting, dia simpan. Esoknya tu sebelum nak terbang, layang-layang dia tu, dia ambil gunting, dia sembunyi belakang badan dia. Contoh, naik di atas tu, bila dia tengok tuan dia duk tak perasan, tuan dia duk baca WhatsApp ke, duk sembang dengan kawan dia ke tu, dia ambil gunting tu, dia kata kat tuan dia, bye-bye, see you next time, bro. Dia ambil gunting tu, dia gunting tali hak ikat tu, tap. Impian dia nak bebas tu dapat tak? Dapat. Dia akan naik tinggi, naik tinggi, naik tinggi, naik tinggi. Keseronokan yang di luar kawalan. Dia seronok, dia rasa bahagia. Yang pertama, dia bahagia, dia tak terikat dengan tuan dia. Meluat yang kat tuan dia tu, dia tak mahu lah. Dia naik bebas atas. Dia seronok, dia boleh tengok view yang lebih cantik. Dia boleh dapat angin yang lebih kuat. Apa sahaja kehendak dia dapat dituruti oleh nafsu dia. Tetapi kita naik, kita naik, kita naik, kita naik layang-layang tu, dia naik sampai ke atas. Satu peringkat akan berlaku sesuatu yang di luar kawalan dan jangkaan. Dia akan mula turun ke bawah. Tingginya tadi tu dah tinggi dah, dia mula turun, mula turun, mula turun, mula turun. Maka saat itu dia akan mula gelabah. Dia kata, siapa ni turun ni? Naik, angin mana angin, cepat, cepat, cepat. Gunting hak dia pegang semua buang, sebab dia nak kawal diri dia. Dia makin turun, makin turun, makin turun. Masa dia turun tu, macam-macam dia bayang di kepala dia. Lemak, nyesalnya, tuan aku mana? Dia lambai. Tuan dia tadi, hak dia benci, hak dia marah tu, dia akan lambai tuan dia pada jauh. Tengok aku, selamatkan aku. Makin lama makin, makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh. Dan jatuhnya dia tu,
lebih teruk dan lebih keji kalau tuan dia buat turun, pasti selamat insya-Allah. Tapi kalau dia turun sendiri, mungkin jatuh di laut, di sungai, highway, orang langgar, atas pokok dan sebagainya, sehingga rosak binasalah dia tu. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita bawa kamera yang kita zoom dekat layang-layang tadi tu, kat atas pokok tu, kita zoom kamera tu main dekat kita sekarang ni. Ramai di kalangan manusia yang dia rasa bila dia terkongkong dengan agama ni, dia rasa rimah dan dia rasa lemah. Islam ni satu-satu benda nak suruh dia buat. Saat semayang lah, saat zorok lah, saat maghrib lah, saat isya lah, aku letih balik nak tengok belajar anak-anak aku. Semua benda aku nak kena buat. Aku rasa rimah lah dengan agama. Zakat nak kena bawa keluar, kena pergi haji, kena susah lah agama ni. Dia rasa agama tu satu benda yang menyusah dan menyesahkan dia. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tak pernah turun Quran, agama Islam, nak menyusahkan apa dah. Dia sebenarnya benda yang okey, tapi hang rasa rimai. Tuan-tuan, satu pokok yang kita tanam dekat satu pasu yang cantik, selama mana pokok tu dia duk ada kat pasu tu, daun tu dia duk ada kat dahan, maka kita tuang air, buah baja, dia akan jalan proses fotosintesis, kena ni apa, matahari, pokok tu dia akan hidup, daun tu akan sentiasa segar dan hijau. Tapi once pokok tu atau bunga tu atau daun tu dia putih, dia jatuh, dia patah, atau orang potong ke apa ke, dia terkeluar daripada dahan tu, maka segala manfaat yang diberikan oleh tuan pokok tadi pada pokok takkan dinikmati oleh daun tadi. Sebab itulah Islam Allah ajak pada kita perumpamaan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang sungguh-sungguh dengan tali Allah. Tonton tengok tafsir jalan lain. Tali Allah dia kata apa? Ai dinullah, agama Allah Taala. Selama mana hang pegang agama Allah, hang nak seronok ke, hang nak bebas ke, hang nak sedih ke, selama itulah kebahagiaan dia akan mai cari. Kerana Allah tahu manusia ni otak dia pendek, sama level otak macam laba-laba. Mathalul ladina takhazu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti takhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang mencari pelindung selain daripada Allah. Hang rasa Islam ni satu benda yang menyusahkan hang. Hang rasa agama ni mengekang keseronokan hang. Sama otak hang, kata Allah Ta'ala, sama level dengan laba-laba. Tak mana Allah kata laba-laba. Laba-laba tuan-tuan, spider, bila dia buat rumah, dia rasa rumah dia lah paling kemas. Sebab semua serangga lalu di situ akan sangkut di situ. Tapi binatang kecil-kecil lah, sangkut. Maka si laba-laba tadi, dia mula rasa, hebatnya rumah aku buat. Kerana semua musuh-musuh aku sangkut, aku boleh mudah makan. Tetapi laba-laba lupa, kerana rumah dia adalah rumah yang paling lemah. Kita ambil penyapu, tak payah penyapu banyak, penyapu lady, tak payah semua, satu hang ambil, hang jalan macam tu je. Bukan kata rumah dia, bukan kata makanan dia, habis keturunan dia tak boleh duduk satu. Mak mentua dia, pak mentua dia, pak lang dia, mak ngah dia, cinema dia, perima dia, semua jadi hilang di situ. Maka laba-laba akan tersandang sedih duduk tepi tu, kerana baru dia tahu lemahnya. Manusia hari ni tuan-tuan, bila kita tinggal agama, kita akan panggil-panggil tuan kita siapa dia. Kalau layang-layang panggil tuan, manusia akan panggil Tuhan ketika itu. Sebab tu Allah namakan agama ni apa? Maliki Yaumiddin. Pada hari manusia yang akan mula mencari hari agama. Hari ni orang tak mau agama, semayang, puasa, forum surah meluat. Tapi di mahsyar, di akhirat, orang berebut cari sejadah, nak mula semayang, nak istighfar dengan Allah. Tetapi iman waktu tu Allah tak kira dah. Maka kebahagiaan kita, nak sayangi negara kita, nak sayangi diri kita, kesemua itu ada lingkungan empat kun yang kita namakan Quran dengan hadis yang keliling kita. Selagi mana kebebasan tu tak lebih daripada tu, maka kebahagiaan untuk kita. Tetapi kebahagiaan yang kita cari, kebebasan lebih daripada border yang dibuat oleh Allah, maka manusia akan jadi susah. Itulah sebagai round pertama
tengok muka hamba pun macam ser lah, sebab apa, tak puas hati ke apa, tengok macam saya nak marah ya. Jadi saya akan bertilu insyaAllah sebagai buah perangat. Kita akan jumpa dalam rakaat kedua pula insyaAllah. Baik, jazakallah khairan jazak. Diucapkan kepada Fadil Ustaz sayang kita. Dengan pusingan untuk perangat injil tu, nampak macam dia pakai hangat jugalah. Okey, tapi nak hangat pun tuan-tuan, ekon kuat. Tambah hak yang duduk di depan ni tak ada nak sejuk lagi, dia dah sejuk lah. Apapun apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Sayang tadi, Ustaz Syafi tadi, peringatan kepada kita dengan konya dua border, yang inilah border yang pertama Al-Quran, dan border di belakang kita yang inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita patuhi. Satu misal yang cukup cantik untuk kita sama-sama ambil pengajaran, yang mana Ustaz Syafi kongsi tadi kita dengan wow. Bila sebut wow ni, pasang kompuak kita biasa main belakang. Pelepas tali tarik balik, pelepas pula tarik pula, jatuh, penat balik. Maknanya kita memang dah familiar sangat dengan contoh tadi. Alhamdulillah, baik. Jadi tuan-tuan, bila disebut tentang tema sayangi Malaysia ku, bagi diri saya sendiri tuan-tuan, pandai saya tarik dengan tema yang dipilih berkenaan dengan sayangi Malaysia ku, yaknilah bila perlu kita hayati kepada beat-beat yang ada dalam lagu negaraku. Karena dalam kalam hukama yaknilah kata-kata hikmah, hubbul watan minal iman, ceritakan negara ini sebahagian daripada iman. Lagu negaraku ni tuan-tuan, kita menyanyi daripada sekolah rendah. Bahkan lagu negaraku ni dia nak lebih kurang macam Fatihah jugalah, dia tak kena hafal. Dengar pi ngayak tu lah. Ada Fatihah tuan-tuan hafal ada? Tak ada. Buka dua, bismillahirrahmanirrahim. Ayat mula, ayat dua, tak ada. Kita dua baca lagu ni dia melekat tu ni pada diri kita. Demikian juga lagu negaraku. Saya, Ustaz Safi dan juga Ustaz Jeffrey, kita masing-masing yang juga sekalian jemaah yang mungkin pernah belajar di luar negara, lagu negaraku ni tuan-tuan, kita menyanyi lagu negara ni kita no feel lah. Yang menyanyi pagi Senin ke apa semua tu, assembly apa semua nyanyi lah, biasa tak ada apa. Tapi bila duduk di luar negara tuan-tuan, bila sambut hari kemasaan, Allah, meleleh ayat mata, meleleh ayat hidung habis. Tu member-member yang apa nama kan musim haji kebelakangan ni, dia kena dengan musim merdeka juga. Bila duduk di luar negara ni, bila buat sambutan kemerdekaan, boleh pegang bendera tu, nyanyi lagu negara, nak kena berdiri pula awak. Negara, Allah tak ada nak habis bunyi. Allah, dia sedih, dia sebok semua dah. Apa pengalaman tuan-tuan? Karena apabila kita berada jauh daripada tempat asal kita, dia akan mai rasa kerinduan itu. Ibaratnya cukup mudah, yang inilah bagaimana kita pi ke mana-mana tempat pun tuan-tuan. Bahkan kalau kita dalam negara kita sendiri, kita orang Sipampat Pulau Pinang. Kita pi lah sampai ke Johor sekalipun, kita rasa, oh seronok lah Johor, ada Legoland lah apa semua, Iskandar apa semua, boleh tengok apa nama sempadan Pantai Lido apa semua, tengok Singapura. Seronok. Tapi seronok-seronok pun dia hanya terhad. Terhad. Lepas tu kita dah main nak balik dah. Bila balik main tuan-tuan, bila masuk dalam rumah tu, tuan-tuan rasa apa? Ambil rasa lega bila. Walaupun kita duduk sana, kita duduk di hotel, tapi duduk tempat orang. Tapi bila rasa di tempat kita itu, kita rasa oh seronok, bebas. Bebas. Demikian juga tuan-tuan, bila kita tengok pada beat yang ada dalam lagu negaraku. Mula-mula dengan didatangkan dengan negaraku. Tuan-tuan tahu tak negaraku ni dia mula bila? Dia riwayat kisah dia pelbagai sumber. Ada yang mengatakan tentang Sultan Idris dalam pentadbiran King Edward yang keempat, ada dalam pentadbiran Queen Victoria. Tetapi saya tertarik untuk nak kisahkan pada tahun 1956. Tahun 1956 kita ada tempoh setahun lagi untuk mengisytiharkan kemerdekaan itu. Jadi dalam tempoh itu, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
dia telah memikirkan bila hari merdeka ini mesti ada satu lagu kenegaraan, satu untuk negara kita. Pada waktu itu setiap negeri di tanah Melayu ni semua akan ada lagu masing-masing. Semua akan, tapi lagu negaraku untuk Malaysia tanah Melayu ni tak ada. Lagu negeri ada, tapi lagu untuk tanah Melayu Malaya ni tidak ada. Maka pada saat itu yang terang oleh Tunku Abdul Rahman beritahu pada orang bawah badan, yang di antaranya apa nama raja saya tengok apa raja tu, yang penting dia sebagai penyimpan mohon besar raja pada saat itu, Raja Abdullah tak saya tanya Tunku Abdul Rahman, tanya macam mana kalau kita adakan satu pertandingan mencipta lagu untuk tanah Melayu. Maka tuan-tuan, banyaklah, maka diwawarkan semua hadir ke meja untuk di apa nama sebagai pencalonan lagu tanah Melayu itu. Dia ada 514 lagu sampai. Maka 514 lagu tu pakat dengar apa semua. Satu tidak memenuhi selera yang terang oleh Tengku Abdul Rahman. Jadi bagi kita rasa tak apa nak feel lagu yang ada ni. Lalu akhirnya macam ni lah, kita dengarkan lagu setiap negeri yang ada di tanah Melayu ni, panggil Johor, panggil Melaka, panggil semua-semua negeri. Akhirnya lagu yang benar-benar menjiwai tanah Melayu kita, yakni lah asalnya adalah lagu negeri Perak. Dan mula-mula dinyanyikan itu, tuan-tuan maklumlah, dia lirik dia tu kontroversi juga. Ada yang dia menyamai dengan lagu Indonesia Terang Bulan, ada yang kata menyamai dengan lagu Mamulamun. Jadi panjanglah kisahnya itu. Apapun perjalanan dia macam tu. Perjalanan macam tu. Akhirnya bila dah didengarkan, maka Tengku Abdul Rahman pun rasa lagu ni lah yang paling sesuai untuk tanah Melayu. Dan pada peringkat mula lagu negaraku kita semuanya dinyanyikan dalam bentuk moderator. Bukan moderator, moderator. Yang inilah dia bentuk dia lambat. Negaraku. Dia lambat, lambat tu. Kita pasal nyanyi hak mula-mula tu, dia tahun sebelum 30 Ogos 1993. Sambutan kemerdekaan bagi kali yang ke-36. Tahun tu baru diubahkan daripada muzik moderator tadi kepada music march. Aku pun tak tahu, aku sebut je lah ni. Kalau salah apa pun jangan kata apa lah. Daripada mula tahap pelan tadi ke retak yang lebih rancak sikit. Sebab tu lah sebelum tu dia agak perlahan sikit. Tapi walaupun perlahan, feel dia rasa. Kemudian tahun 30 Ogos 1993 ditukarkan ke muzik yang agak rancak sikit sehinggalah sampai hari ini. Kemungkinan dengan kerajaan baru ni dia nak tukar rentak rap ke apa, wallahualam lah. Kemungkinan wallahualam, kerana selagi mana ia tidak keluar daripada ilik-ilik yang asal itu, maka insyaAllah dia masih lagi mengekalkan ciri-ciri kita sebagai negara Malaysia ini. Baik, insyaAllah dalam pusingan yang berikutnya saya akan ceritakan lagi apa-apa yang berkaitan tentang negara kita ni, kerana kita fokus kepada kemerdekaan. InsyaAllah sejarah-sejarah tanah Melayu ni kita akan bongkar satu persatu insyaAllah. Baik, saya nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Jeffrey Abu Bakar untuk mengulas apakah yang beliau nak ulas berkenaan juga dengan tema kita, sayangi Malaysia ku. Sila Ustaz. Simple soalan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasul amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. لا يسرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang dihormati Ustaz Zamri selaku ahli panel yang pertama, rangkap moderator,
Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusuf Ghani yang duduk di belakang bendera. Siapa saya nak saya duduk belakang bendera? Ustaz tak ni. Ni. Ya, gaya seorang PM. Dia nak kalau tengok daripada kamera tu macam Perdana Menteri buat ucapan. Mudah-mudahan insya-Allah satu hari nanti kita ada Perdana Menteri macam Ustaz Syafi insya-Allah. Yang dihormati pengerusi seluruh yang terkuasa Masjid Saniyah, media-media ada Abu Khadijah, Khalifah Channel dan Uwais yang membuat rakaman pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan yang disusun dan dirancang pada malam ini diizinkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita memberi manfaat, kita mengambil manfaat insya-Allah diberkati oleh Allah SWT. Sebelum saya nak mulakan tazkirah dan ucapan insya-Allah, saya nak ajak tuan-tuan semua untuk kita buat satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang namanya Sayyidul Istighfar. Jadi saya dah biasakan setiap kali kuliah saya, ceramah saya, saya akan mulakan dengan Sayyidul Istighfar dan ajak semua-semua untuk baca Sayyidul Istighfar ni sebab dia sangat penting sebagai permulaan kepada malam kita pada hari ini. Tuan-tuan ikut saya baca sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kalau kita faham dari segi perkataan merdeka itu maksud bebas, maksud Salih Al-Asih Muhammad dilepaskan daripada penjajahan, kita terbebas daripada kongkongan sehinggalah membawa kepada pemerintahan sendiri. Itu yang disebutkan, difahamkan daripada maksud merdeka. Jadi kalau kita nak faham dari segi bahasa kita, merdeka ni asal kita ni kena jajah, asal kita ni kena kongkong, kemudian kita terbebas. Kita duduk dalam keadaan kita sendiri yang menguruskan negara kita, kita sendiri yang membuat keputusan atas negara kita. Yang tu disebut sebagai merdeka. Tuan-tuan, saya nak flashback balik tuan-tuan kisah apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pada tahun kelima Hijrah. Pada zaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala Muhammad, nak berlakunya satu perang yang namanya perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Waktu tu Nabi SAW perintah pada para sahabat untuk korek parit berdasarkan kepada cadangan seorang sahabat yang nama Salman Al-Farisi. Waktu tengah duk korek parit tu tuan-tuan, salam ala Sayyid Muhammad, Nabi SAW, para sahabat tak mampu untuk pecahkan satu batu yang besar. Panggil Nabi SAW. Nabi SAW panggil Nabi SAW. Nabi SAW baca Bismillahirrahmanirrahim dan ambil penukui dan Nabi SAW ketuk batu tu. Ketuk. Waktu keluar api, kena batu tu, mercik api. Nabi SAW takbir, Allahu Akbar. Nabi SAW kata, aku melihat kota Syam. Kunci kota Syam telah diserahkan kepada aku. Dan aku melihat istana-istana yang berwarna merah. Nabi SAW ketuk lagi satu. Pam, ketuk yang kedua, keluar api lagi. Nabi SAW takbir lagi, Allahu Akbar, takbir yang sangat kuat. Nabi SAW kata, aku melihat kota Parsi, kunci kota Parsi diserahkan kepada aku. Aku melihat istana-istana yang berwarna putih. Ketuk lagi, pam, keluar cahaya lagi. Nabi SAW kata, aku melihat kunci-kunci kota Sana'a, kunci-kunci kota Yaman, kota-kota Sana'a telah diserahkan kepada aku.
Lalu semenjak daripada peristiwa tu, para sahabat berusaha semua untuk memenuhi apa yang Nabi SAW sebut tadi ni. Nak pi buka kota Parsi, nak pi buka kota Syam, nak pi buka kota Yaman, semua pekat-pekat nak jadi orang yang dimasukkan oleh Nabi SAW untuk pi buka kota tu. Sampailah tuan-tuan, kota Parsi dibuka pada tahun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada tahun ke-15 Hijrah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, menghantar wakil, menghantar panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tentera-tentera Islam dalam satu peperangan memerangi tentera-tentera Parsi. Nama perang tu perang Qadisiyah. Lalu subhanallah Ustaz Syamad, dalam peperangan tersebut dihantar wakil untuk pergi berjumpa dengan panglima perang Parsi. Panglima perang Parsi ini nama Rustam. Yang dihantar tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang sahabat Nabi bernama Rabai sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama dia Rabai bin Amir As-Saqafi. Dia pi jumpa Rustam ni. Rustam ni duduk dalam istana. Istana dia tuan-tuan, dia duduk dalam keadaan yang sangat mewah. Bantai-bantainya tersulam dengan sulaman-sulaman emas. Istana yang sangat hebat. Waktu tu Parsi duduk dalam pemerintahan depa sendiri, depa satu kuasa yang sangat besar. Tiba-tiba Islam mai, Rabai mai dengan kuda yang kecil, dengan baju besi, dengan apa semua, masuk-masuk ke dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam istana. Tiba-tiba orang-orang yang duduk dalam istana tu, pengawal istana, suruh dia turunkan pedang dia. Dia kata, aku tak mau turun pedang kau. Kamu panggil aku mai dekat sini. Kalau kamu tak suka, aku akan balik. Dia tak apa. Lalu akhirnya masuk. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lalu Rustam tanya dekat Rabai, apa kamu nak ni? Kamu nak apa ni? Kamu mai tempat kami ni? Dia kata, Islam, kami datang bawa Allah perintahkan kami untuk membebaskan kamu. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, logik akalnya, Islam mai masuk dekat negara tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tu nak mai jajah ke nak mai bebas? Dia duk merintah sendiri. Tuan-tuan boleh faham tak saya duk cerita apa ni? Apa tu serius satu macam apa saya faham. Duk terbayang wow ustaz duk cerita tadi apa? Ustaz cerita wow tu saya nak faham. Cerita Parsi-Parsi umat kami dekat faham lah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita duk elok-elok ni, hari ni sambut merdeka 31 Ogos, sambut merdeka 61 tahun. Tiba-tiba ada satu negara lain mai jumpa dekat dengan Perdana Menteri kita, jumpa dengan agung kita, bagi tahu kata, ni kami nak masuk mai tolong memerintah negara hampa ni. Waktu tu kita ni merdeka ke bebas? Orang mai tu seolah macam nak mai jajah kita lah. Islam mai, par kerajaan Parsi duk elok-elok memerintah negara dia sendiri, siapa pun tak kacau, duk dalam pun semua. Tiba-tiba Islam mai kata, eh kami nak bebaskan kamu. Logik tak tuan-tuan? Tak logik. Tapi memang Islam datang untuk membebaskan. Kata Rabai, dia kata, kami datang untuk membebaskan kamu. Yang pertama, daripada penyembahan sesama manusia kepada penyembahan kepada Allah. Rupa-rupanya selagi orang duduk dalam kesyirikan, mensyirikkan kepada Allah, selagi itu mereka duduk dalam keadaan tidak merdeka. Kita tuan-tuan muslimin Allah Sayyidina Muhammad, selagi orang masih menyembah kepada Tuhan yang lain, selagi itu mereka tidak merdeka. Selagi orang masih meletakkan bahawa ada kuasa yang lain yang berkuasa lebih daripada Allah, sampai dia tak mampu untuk membuat keputusan dia sendiri berlandaskan kepada hukum hakam Allah, sebab dia bergantung sesama manusia, selagi itu dia tak merdeka. Merdeka ni apabila dia menyerah diri dia sungguh-sungguh kepada Allah, tanpa sedikit pun syirik kepada Allah. Syirik sama ada syirik jali yang terang-terang, menyembah berhala, menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah, meletakkan ada satu kuasa yang lain, sama ada kuasa itu setara dengan Allah, ataupun kuasa itu lebih daripada Allah, ataupun kuasa itu kurang daripada Allah, tapi ada Tuhan selain, maka dia masih tidak merdeka. Ataupun dia meletakkan ada makhluk Allah yang lain, dia beriman kepada Allah, tapi dia berasa macam ada makhluk tempat dia bergantung yang memberi mudarat dan memberi kebaikan kepada dia. Masalah Allah saya memang faham tak? Kalau buat macam ni satgi tak dapat gaji, kalau buat macam ni satgi tak ada kerja,
Kalau buat macam ni sehari misalnya Allah Syahmat tuan-tuan, dia berasa macam ada makhluk lain yang berkuasa untuk menentukan kehidupan dia. Selagi itu dia tak merdeka. Maka Islam datang membebaskan kita daripada penyembahan sesama manusia kepada penyembahan semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala. Yang kedua dia kata, Islam kami datang untuk membebaskan kamu daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, kezaliman undang-undang, kezaliman undang-undang sesama manusia ini, salli ala sayyidina Muhammad, kepada keindahan undang-undang Allah. Mai bawa, selagi kita tak berhukum dengan undang-undang Allah, syariat Allah, salli ala sayyidina Muhammad, apa yang telah diputuskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, selagi itu kita masih duduk dalam keadaan kita tidak bebas. Dan yang ketiga kata dia, salli ala sayyidina Muhammad, kami datang untuk membebaskan kamu daripada kefahaman sempitnya dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, saya duk berasa yang ketiga ni, walaupun kita duk laung merdeka tiap-tiap tahun tuan-tuan, tapi kita masih duduk dalam kesempitan dunia. Kita masih tak bebas lagi. Tuan-tuan muslimin sekalian, sekalian ada zaman. Berapa ramai di kalangan kita yang sanggup, yang tak boleh nak luang sikit masa untuk mai ke masjid, untuk mai menuntut ilmu sebab sibuk dengan dunia-dunia dia. Tuan-tuan, lagi kita makin tua, makin kita tua, lagi usia, lagi dunia kita makin sempit. Kalau tuan-tuan nak perasan, Nabi SAW pernah buat satu garisan, duduk dengan para sahabat, Nabi buat dua garisan, garis ini, garis ini. Nabi SAW kata, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, ni ajal dia, ni ajal dia, nu angan-angan dia. Ajal dia duduk tahun ni, angan-angan dia tentu. Dalam dia duduk cari garis yang nu, garis yang ni akan mai dulu kat dia. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, kita makin tua, sedang tak sedang, kita makin diuji dengan dunia kita. Sungguh? Tuan-tuan perasan ataupun tidak? Dulu, waktu kita umur kita 20-an, baru kahwin waktu tu, salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu kita bukan ada apa. Kita ada motor sebiji, EX5. Kita kerja kilang waktu tu, salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Gaji dapat RM900, tu pun kira banyak sangat dah. Waktu mula-mula dapat gaji tuan-tuan, orang pesan balik kampung pi bagi duit kat mak, ambil berkat. Balik kampung pi bagi walaupun RM50, dia start motor dia balik hari dapat gaji pertama tu, ambil hari Sabtu Ahad tu, balik kampung pi bagi mak ni RM50 ni, duit ni cik nak tumpang berkat. Mak dia ambil, mak dia bukan nak sangat duit dia tu, tapi nak raih dia, mak pun cium-cium lah duit tu, terima kasih lah, mudah-mudahan berkat lah gaji kamu. Esok dia nak patah balik main Pulau Pinang tu, dia minta balik RM40 tu. Mana zaman tu bukan ada apa, kereta pun tak ada, motor pun hutang, kereta pun mesti simak tuan-tuan, rumah pun rumah sewa, tak ada apa waktu tu. Tuan-tuan, waktu tu angan-angan kita tak panjang. Kita tak plan nak beli rumah besar, kita tak plan nak beli kereta besar, kita tak plan nak beli 2-3 biji rumah, kita tak plan nak beli tanah kat kampung nak buat rumah. Tak plan kita tak, kita waktu tu dia panggil survival, hari tu dia cash pagi, makan pagi ke petang, makan petang tu ya. Dapat gaji tiap bulan cukup untuk bayar sewa rumah, cukup untuk cukup tu ya. Waktu tu kita punya angan-angan tak panjang. Mai masuk umur 40, waktu tu dah mula stabil. Tuan-tuan, bila masuk umur 40, maksudnya kita makin dekat dengan mati. Dulu waktu umur 20, jauh lagi ikut nak mati. Sebab Nabi SAW sebut, umur umatku baina sittin ila sab'in, 60 ke 70 ya. Waktu umur 20 tahun, nak pi ke 60-70 tu jauh lagi. Sepatutnya waktu tu lah panjangan. Tapi tak, pasal suasana kehidupan kita waktu dengan pendapatan kita tak memungkinkan kita untuk pick up jauh-jauh sangat ke depan. Kita cukup survive untuk waktu tu je. Bila masuk umur 40 dah mula stabil. Bila masuk umur 40, maksud dia nur makin dekat dah dengan mati. Tapi apa kita buat? Beli rumah tambah. Faham ni Ustaz Mat? Tambah lagi beli rumah pula nur, 20 tahun pula, 30 tahun pula loan. Beli kereta pula 2-3 biji lagi yang 9 tahun, 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun lagi nak kena bayar. Benda masalah Ustaz Mat? Faham tak ni? Masuk umur 60 lepas pencen, lagi angan-angan dia besar. Pasal apa? Pasal duit stabil lah.
dalam akaun dapat duit pencen masuk dah banyak dah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam akaun dah banyak duit dah. Perasan dah waktu umur 60 tahun kita dah mula beli tanah. Beli tanah kat sana, beli tanah kat sini, buat rumah sewa sana, buat rumah sewa atas sini. Tuan-tuan perasan tak waktu tu angan-angan kita makin panjang walhal umur kita makin pendek. Tuan-tuan, kita diuji dengan dunia kita, Ustaz Syamad. Islam datang sepatutnya memerdekakan kita dengan benda yang macam tu. Kita hidup, kita bukan hanya nak tumpu untuk dunia yang singkat. Lu rasa macam dunia ni lah segala-galanya untuk kita. Saya pernah jumpa dengan seorang Datuk, Datuk Seri ke Tan Seri, umur 70 lebih. Dia kata, Ustaz Syamad, Tok, about time to retire kot. Ustaz Syamad katulah, masa dah about time untuk retire dah kot. Sebab dia 60-70 tahun lebih dah umur dia. Dia kata, tak boleh lagi Ustaz, tak boleh lagi. I cannot rely on my first child, I cannot rely on my second child. They've been fighting, dia kata. Nak harap orang nak nombor satu pun tak boleh harap, nombor dua pun tak boleh harap. Dia pun duduk bergaduh aja kerja. Macam mana Ustaz Zaman? Akhirnya saya nak kena puluh, nak kena usah. Tuan-tuan lah hati saya kata apa? Nah, bila masa nak ibadat ni? Ni saat-saat nak kena pergi apa ni, Jepun, saat-saat nak kena pergi mesyuarat sini. Tak sempat nak buat ibadat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, bukan sampai tak suruh nak cari dunia, dak. Bukan sampai nak suruh tinggal dunia langsung-langsung, dak. Tapi ambillah dunia berpada-pada. Sebab tujuan kehidupan kita bukan setakat dunia yang sat ni. Nuh, kita ada panjang masa lagi kita di akhirat ni. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, 60 tahun kita hidup di dunia. Duk di alam barzakh saja tu, alam barzakh saja tu berkali-kali ganda jauh lebih lama lagi daripada kita hidup di dunia ni. Berapa lama? 1000 tahun. Sahabat Nabi SAW yang duduk dengan Nabi SAW dulu, yang telah wafat bersama-sama dengan Nabi SAW, dah 1500 tahun duduk dalam kubur. Hidup dalam alam barzah, hidup. Dan hidup alam barzah perlu bekar waktu hidup di dunia ini. Tuan-tuan, kita berdiri di padang mahsyar, berdiri di padang mahsyar saja tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebelum daripada ditimbang hisab amal kita, berdiri itu saja 60-70 tahun, sama macam waktu kita hidup di dunia tu. Berdiri saja tu, tu belum timbang lagi, tu belum nak hisab lagi, tu belum nak melintas titian sirat lagi. Betapa panjangnya masa di waktu kita duduk di padang mahsyar tu saja, memerlukan kepada bekal. Yang bekal tu kita kena ambil waktu kita hidup di dunia. Tuan-tuan, malangnya peruntukan kita di dunia ni tuan-tuan, untuk akhirat kita sangat sedikit. Saya nak bagi satu contoh lagi. Kalau tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam dihabarkan kita kata pindah zat. Ni, nanti nak kena posting pi Putrajaya. Duk rasa-rasa macam duk di Putrajaya tu lebih kurang 10 tahun akan duduk stesen di Putrajaya, lepas tu baru boleh balik kampung balik. 10 tahun akan stesen di Putrajaya. Tapi sebelum nak pi Putrajaya 10 tahun tu kena transit zat dekat sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ipoh, duduk situ seminggu. Untuk settlekan sikit pejabat kat situ. Seminggu kena settle kat, dekat Ipoh tu. Nanti 10 tahun nanti kena session dekat Putrajaya. Selepas seminggu pindah pergi Putrajaya. Tuan-tuan, agak-agaklah bekal yang nak kita siapkan tu, yang mana yang kena banyak? Yang kena banyak tu dekat Ipoh yang seminggu tu kan, ataupun yang 10 tahun kat Putrajaya tu? Tuan-tuan faham ke saya nak tanya apa ni? Oh, serius macam saya apa? Tak faham. Yang mana bekal nak kena simpan banyak? Dekat Putrajaya lah nak kena bekal banyak, pasal nak duduk sana lama. Faham tak ni Ustaz Ahmad? Yang seminggu tu bekal sikit-sikit sudah lah, baju 2-3 lain nak duduk seminggu aja pun. Yang Putrajaya, tapi kita ni panggil lagu mana? Yang kat Ipoh tu beli rumah siap dekat situ. Mana? Beli tanah siap dekat situ, beli kebun siap dekat situ. Ni yang pergi beli semua kat Ipoh ni pasal apa? Nak duduk apa lama ni? Seminggu. Nuh yang kat Putrajaya 10 tahun tu, tak apalah, BAP kat dia lah. Tuan-tuan, orang ni orang panggil apa? Bahasa kita mudah-mudah sikit, tak apa cerdik. Tahu tak? Bahasa orang kampung kita bodoh. Sungguhlah tuan-tuan Muslimat. Saya duk berasa macam itulah kehidupan kita. Kita nak hidup di dunia bukan berapa lama pun, sat. Tapi sehari peruntukan kita di dunia, nak banding dengan kehidupan kita ke akhirat, peruntukan kita sangat tak balance. Ni hari ni 24 jam Allah bagi ke kita. Berapa sebenarnya peruntukan kita untuk akhirat? 5 minit saat waktu subuh. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, 5 minit saat waktu zuhur. Kemudian 5 minit saat waktu asar. Kemudian 5 minit saat maghrib isyak. Sembahyang saja 25 minit. 25 minit out of 24 hours. 25 minit daripada 24 jam.
dan 5 minit yang kita sembahyang tu, awak dapat semua 5 minit tu. Seminit pun silap tak dapat. Seminit pun tak dapat kalau silap kita. Masalah ada saya mana. Faham tak? Tu waktu duduk drive pergi kerja setengah jam. Apa manfaat akhirat yang kita dapat waktu kita drive tu? Waktu kita duduk dekat office, apa manfaat kita akhirat kita yang kita dapat? Kita zikir tu. Ada kita istighfar, ada kita ingat Allah, ada sempat kita baca Quran. Tak sempat. Saya takut daripada 24 jam Allah bagi kat kita, hanya 5 minit saja kita peruntuk untuk akhirat yang lama duduk kat sana. Terbalik. Maka tuan-tuan, orang yang merdeka ialah orang yang pandai meletakkan keutamaan dalam penyusunan kehidupan dia seharian. Yang mana nak allocate untuk dunia yang sekejap, yang mana nak allocate untuk salih al-syamat akhirat yang panjang dan selama-lamanya. Mudah-mudahan insyaAllah jadi manfaat round pertama insyaAllah. Wallahu'alam. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair di atas balasan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Jeffrey berkenaan tentang sayangi Malaysia aku, tentang tema. Jadi tuan-tuan maklumlah apa yang disampaikan oleh Ustaz Jeffrey tadi berkenaan tentang peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab, yang mana pada peperangan itu baginda dan sekalian para sahabat Bumi Madinatul Munawwarah yang mana telah pun dikepung lebih kurang 4 minggu. Jadi kalau kata keadaan itu yang berlaku pada kita hari ini, kena kepung yang sebelum itu bebas, agak-agak kita merdeka dah tuan. Kedah ah. Kita tak merdeka lah. Jadi kita pun alhamdulillah, kita dengan nikmat yang ada hari ini, kita dah sambut merdeka kita tinggal bagi kali yang ke 61 tahun. Jadi tuan-tuan, Ustaz Syafi juga beritahu dua garisan yang perlu kita jaga depan dan belakang. Ustaz Jeffrey pun beritahu juga, tapi dia jodoh depan. Yang inilah garisan ajal kita, dan juga satu lagi ialah garisan tentang angan-angan. Agak-agak kita antara ajal dengan angan-angan tu mana dulu tuan-tuan? Angan-angan dululah. Pasal apa? Pasal mati ni, fikir mati berkaitan dengan apa kan? Dan gaya nampak tu, sakit mati lagi pakai tak apa. Tapi apapun, di situlah hikmahnya Allah Taala menyembunyikan kematian kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan surah Al-Mulk pada ayat yang kedua. Tuan-tuan semua apa yang tu? Apa yang tambah Yasin lagi semua kat apa? Kan? Tambah surah Yasin semua kat apa? Yasin. Apa ya tuan-tuan? Dua huruf tu. Apa ya? Wal Quran tengok ayat dua. Tapi dua huruf mula apa ya? Apa? Apa pun tuan-tuan, Allah Taala lah yang menciptakan dekat kematian itu untuk dia memuji di kalangan kita. Ayyukum, which one of you? Dia tahu kamu ni ahsanu amala, paling baik amalannya. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz Jeffrey bagi tahu tadi ni berkenaan tentang berapa minit kita habiskan waktu kita dengan Allah Taala. Umpamai kita katalah setengah jam. Tu pun dah campur daripada yang subuh, luhur, asar, maghrib, isyak. Gue 355 tu 25 minit daripada 20, 24 jam ataupun 12 jam, 25 minit gue ke semua 5 waktu tu. Tu pun tuan-tuan tak tentu lagi hak yang kita duduk semayang cengang-cengit tu, takkah terima takkah tak, kita pun tak tahu. Nampak zahir semayang tapi hati ni dia pi mata pi sampai London, pi sampai Vietnam, pi sampai pasar Kemboja. Maknanya apa tuan-tuan? Waktu solat kita itu wallahu alam. Namun apa pun itulah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita mohonlah pada Allah, kita ni bukanlah sampai tahap rasul, para nabi, juga tak sampai tahap seperti mana solatnya para sahabat. Tapi kita mendoakan mudah-mudahan Allah Taala terima amal yang kita buat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya nak perbetulkan tadi tentang kenaan tentang lagu Negaraku tadi, yang mana dalam perbincangan oleh yang termula
almarhum Tunku Abdul Rahman, dia berbincang dengan Tuan Haji Mustafa Al-Bakri. Yang dia pada saat itu, Tuan Haji Mustafa Al-Bakri ini merupakan penyimpan mohor besar raja-raja Melayu yang mewakili sekalian raja-raja. Jadi dia di antara panelis yang mula sekali Tunku Abdul Rahman, yang kedua Tuan Haji Mustafa Al-Bakri, yang ketiga Datuk Abdul Razak Husin, waktu itu Menteri Pelajaran, Encik Yaakob Latif pengarah penerangan, Encik DSP Croft pengarah muzik band Polis Persekutuan, Captain Leather pengarah muzik Askar Melayu, dan Encik A.T. Reed pengarah penyiaran radio. Mereka tujuh orang ni, tujuh orang termasuk dengan almarhum Tunku Putera Abdul Rahman Al-Haj ini, mereka lah yang menapis mula di antara 514 lagu yang sampai untuk jadikan sebagai lagu kebangsaan, lagu negara kita tu, yang akhirnya baginda ambil asalnya lagu daripada negeri Perak. Jadi tuan-tuan, saya nak tarik lagi tuan-tuan kenaan tentang lagu negaraku, beat-beatnya. Lagu yang dimulai dengan negaraku. Apa yang kita faham tentang dengan negaraku ni? Negaraku kan negara kuku. Dulu ni dia kayuh sekali, negara kuku. Kayuh rendah juga kan. Kita pun masing-masing pekat tak setujulah dengan kaedah macam tu. Negaraku, negara kita ni, yaknilah hurai dia lepas tu budak. Syarah dia, lebih kurang betul lah. Negaraku, syarah dia apa? Syarah dia yaknilah tanah tumpahnya darahku. Malam ni kita syarah apa nama lirik lagu negaraku. Tanah tumpah darah apa? Yaknilah saat kita di, saat kita dilahirkan. Sama ada dalam cara normal ataupun operation, semua keluar main dengan darah. Semua keluar main, keluar dengan darah. Kau pintu ke, kau tingkap ke, darah dah ada di badan. Tempat tanah tumpahnya darah kita. Bahkan dalam mempertahankan negara kita ini, maka insyaAllah ganjaran yang tinggi kita akan dapat, janilah ganjaran syahid. Kalau kita mempertahankan negara kita, lepas tanah tumpahnya darahku, rakyat. Ayah apa macam lupa lagu negaraku ni. Lepas tu pak, rakyat apa? Rakyat sejahtera ke? Rakyat apa ni, macam lepas kena ayat ketum ni, ayat ketum lah. Lepas kena ayat kepok baru ni kan. Rakyat hidup bersatu dan bersatu dan maju. Yang ni memang kena dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Cantiknya kita Malaysia ni, yang ni lah kita berbilang kaum. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Tuan-tuan pergi negara lain, tuan-tuan, dia hanya dari segi kabilah, tapi bangsa Arab sama. Tapi kita di Malaysia, kita ada bangsa, kita ada bangsa Melayu, kita ada bangsa Cina, kita ada bangsa India. Tengok muka sama, kalau pun nak serupa, tapi bila cakap lain, orang lain kena pergi ke tempat lain untuk tengok bahasa dia. Tapi kita tak, kita duduk dalam negara kita, buka pintu yang ada, dia boleh cakap bahasa kita, dah tengok dia lain dah. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sungguh aku jadikan kamu ni min zakarin wa unsa, laki dan perempuan. Dua tu ya, dia tak nak yang ketiga, tak nak. Bilik ayak pun, jamban pun ada dua, jantan, tina ataupun laki perempuan. Dia tak ada yang, tak ada yang tengah-tengah. Tak boleh duduk tengah-tengah tu, dia pergi tembok tengah-tengah tu, orang tengah lu. Kan? Dua tu lah, min zakarin wa unsa. Waja'anakum, dia akan menjadikan juga dekat kalamu ini syu'uban wa qabaila, berbangsa, berbangsa-bangsa. Wa qabail, kita juga bangsa, kalau kita bangsa Melayu ni, kita ada Banjar, kita ada Jawa. Jadi dari segi Melayu dah, Melayu dah. Tapi dari segi bahasa tu kadang sembang dia dah lain dah. Geng-geng kulaan apa semua tu kan. Kalau mereka cakap, mula-mula cakap dengan kita tu, kita faham.
dia jumpa geng dia, dia cakap pasal dia, kita pun dah. Kita mula, kita geng Penang ni, dia cakap-cakap pasal mereka, kita mula. Kita mula rosak. Ustaz Syafiq tepat lah dia, dia cakap mereka. Okey, aku berderah pula pasal aku, kita kodoh pula. Maknanya tuan-tuan, dah jadi cemperah lah. Tapi nak apa? Allah Ta'ala jadikan kita, kita bangsa Melayu, sama ada bangsa Cina, bangsa India, apa juga etnik yang ada ni, kita tak ada pijau. Maknanya, di situ ada dalam lirik lagu, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat, rahmat bahagia. Tuhan kurniakan. Tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada negara kita hari ini, Ar-Rahman, yang mana meliputi Islam kah, kufur kah, kafir kah, semuanya dapat nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kita yang Islam ni tidak ada lain, kita mengharapkan dari Allah Ta'ala yang inilah Ar-Rahim, yang mana kita insyaAllah akan perlu di akhirat nanti. Rahmat Allah Ta'ala, rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Kemudian rahmat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertahta. Dia kena ambil kat lagu, ambil sikit-sikit dia lupa kan? Dia kena ambil kat diri dia tu. Apa nama? Raja kita balik kepada ayat Quran yang rujuk kepada ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tu yang last sekali tu. Kita ke mana kisah pun, kita dua yang depan tu tetap didahulukan, dan yang ketiga, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat dan agama, maka wajib untuk kita taat. Bahkan dalam bab solat istikharah, sekiranya ia hadir daripada pemerintah, daripada raja sendiri, untuk perintahkan kita buat solat sunat istikharah, maka kita kena buat. Nabak kata power tu ada pada raja. Jadi tuan-tuan, bit-bit yang ada dalam lirik lagu negaraku tu, secara tidak langsung sekiranya kita amat-amati tu, cukup kena dengan tema sayangilah, sayangi Malaysia aku. Jadi tuan-tuan, saya nak pergi kepada pusingan yang kedua, nak minta Ustaz Syafiq ulah sikit. Kita dah selesai dah tajuk sayangi Malaysia aku. Yang keduanya, minta Ustaz ulah sikit, apa dia Ustaz yang kata merdeka ni? Apa dia yang kata merdeka ni? Tapi sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan, di manakah kekuatan perkataan merdeka ni? Apa dia tuan-tuan? Di manakah kekuatan merdeka? Boleh jawab tuan-tuan? Kalau kata hang tua, pada huruf T-nya, huruf ta. Sekiranya diketik huruf ba, hang buah, tak ada apa-apa. Tapi dengan huruf ta, jadi hang tua. Jadi merdeka, di manakah kekuatannya? Kalau ejaan jawinya, merdeka itu kekuatannya pada huruf dan. Kalau ruminya, kekuatan mereka itu pada huruf di. Kiranya tak ada huruf dan dan huruf di, dia jadi apa? Mereka. Mereka. Mereka ada apa? Tak ada apa tuan-tuan. Duk mereka, duk mereka ni apa dia? Tak ada apa. Tapi datang dengan merdeka, membawa maksud yang cukup luas. InsyaAllah. Jadi saya minta Ustaz Syafiq ulas sikit, ada apa dengan merdeka? Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Zamri. Saya pertama kawan lama dah. Pertama kali duduk tu pun dia duduk jauh. Tak bagi duduk dekat, tak tahu sebab apa. Nak bagi jadi moderator. Saya ada beberapa benda saya kagum pada tadi. Cerita lagu sejarah negara aku. Macam penulis buku teks tingkatan 5 ke apa untuk muzik tu pandai. Hebat, tak tahu ni orang panggil bakat terendam.
Berapa lama rendam tak tahu lah, ini bawa keluar. Dan bagui dia cerita semua, tapi saya tengok ustaz dia pun semua diam, tak tahu sedih sebab apa, tak dapat brim ke apa, tak tahu lah. Kau bukan sedih, oh SST nak main 2 hari lagi gitu, sedih kot. Tuan-tuan, muslimin rahmati oleh Allah. Islam ni, macam Ustaz Jafri Habak tadi tu, bila dia datang, dia bukan menjajah, tak. Dia membuka. Sebab tu, kita tak sebut penjajahan Islam. Kita sebut futuhat. Berlaku pembukaan-pembukaan banyak negara-negara, terutamanya zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, banyak berlaku futuhat-futuhat pembukaan. Dan kita pun tahu, kita tak, dalam sejarah kita tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah dalam Quran sebagai apa yang kita sebut sebagai jajahan. Tak, itu sebagai pembukaan. Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang bantuan dan pembukaan daripada Allah Ta'ala. Kesemua ini merujukkan kepada kita bahawa Islam bukan agama yang dia nak jajah orang dah. Bila kita sebut sebagai merdeka, negara kita ni tuan-tuan banyaklah ramai. Start daripada Portugisnya, start daripada Britishnya, start daripada Jepunnya, macam-macam lah. Benda mereka tinggal. Tapi semua balik lah, tak ada lah. Tapi ada lagi lah, hak ada, tak ada apa. Jepun tak ada, selipar ada, selipar Jepun ada. Dia tak ada lah. British balik lah, tapi undang-undang dia tinggal lah. Portugis balik lah, tak ada lah, ada tiga benda yang dia tinggal tu. Tetapi secara rasminya, semua dah balik dah. Apabila laungan merdeka, maknanya merdeka sungguh. Tuan-tuan, saya nak abang, merdeka macam mana yang kita pun, semua orang akan pergi dan balik. Tak ada orang yang akan jajah. Kecuali dua penjajah yang dia tak akan balik sampai bila-bila. Dia akan duduk. Nama dia penjajah yang kita sebut sebagai nafsu dan syaitan ni, dia tak akan balik. Dia akan duduk sama-sama dengan kita. Dia akan rosakkan kita. Dia hanya akan selesai tugasan dia apabila kita tutup mata, meninggal dunia. Dia akan usaha ke orang lain, usaha ke orang lain, usaha tanpa jemu nak bawa orang sama-sama duduk dalam neraka Allah SWT bersama dengan syaitan. Sebab itulah penjajah yang paling bahaya sekali. Saya, tuan-tuan dan semua orang, penjajahan kita berlaku setiap malam masa kita tidur. Baginda Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad. Saya, ustaz-ustaz kami ada di depan, tuan-tuan, puan-puan ada di luar, semua kita masa kita tidur akan diikat dengan tiga ikatan simpulan di atas kepala tu. Macam ikat tu macam pocong, macam hantu kat limau. Tengok hantu kat limau, tak tengok? Payah si memang ni. Ini waradun wabarakun, ini muka bertakwa tu. Bila pun kau tengok duduk di traffic light baca doa kunut dia. Geng bertakwa. Jadi tuan-tuan, syaitan akan main, dia akan ikat tiga ikatan di kepala kita. Dan tiga ikatan tu hanya akan terongkai dengan tiga perbuatan. Semua orang masa tidur, dia akan ikat tiga ikatan. Yang pertama akan terongkai apabila kita bangkit daripada tidur, sebut nama Allah. In halat uqdah, satu ikatan akan terbuka. Ikatan itu akan terbuka apabila sebut nama Allah. Bangkit tidur buat apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangkit, baca doa tidur. Tapi biasa kita bangkit buat apa? Mata tak buka lagi. Cari yang set. Sambung balik cerita semalam, tak habis tertidur. Grup WhatsApp tak habis sembang lagi. Rupanya daripada sembang, sambung tertidur. Nama Allah akan menyebabkan satu ikatan terbuka. Ikatan kedua akan terongkai bila? Apabila kita ambil ismayan. Dan ikatan ketiga akan terongkai apabila kita takbir. Allahu Akbar, takbir sembahyang qiyamul lail, sembahyang subuh, menunjukkan bahawa
ikatan atau manusia tu bebas daripada musuh dia yang selama-lamanya, nama dia syaitan. Tapi tuan-tuan, kalau orang tu tak sembahyang subuh, sehari ada 3 ikatan. Kalau seminggu dia tak sembahyang subuh, 7 kali 3, 21 ikatan. Kalau seminggu, kalau seminggu kalinya 4, 21 kali 4, 84 ikatan. 84. 84 tu sebulan eh? Kalau kali dengan 12 bulan pula. 84 kali 12. Cikgu matematik dah. Tu muka macam pandai matematik eh. Apa 84 kali 12 apa? Beloh tu. Betul-betul dia beloh. Assalamualaikum. Hello, I'm talking to you. Dia malah ambil tahu. Aku tengok aku dah jawab 1008. Aku sebenarnya aku sendiri jawab. Memang aku tahu dah panggil yang bawah. Ustaz tanya, ustaz sendiri jawab. Sebulan tak sembahyang subuh, 1008 ikatan syaitan ikat atas kepala kita. Kalau 10 tahun tak sembahyang, 1008. Kalau 10 tahun tak sembahyang subuh, 10,080 ikatan ada atas kepala kita. Tuan-tuan tengok tak lembu korban baru ni? Ada berapa ikatan kat dia? Satu. Atau kambing lah. Kita ikat satu, ikut je kat kita. Tuan-tuan bayangkan, kalau syaitan ikat badan kita, kepala kita, 1,000, 10,080 ikatan. Senang tak orang ikut cakap syaitan? Senang lah. Jadi macam mumia. Mumia tu balut-balut badan kita. Tak ada apa. Maksudnya diarahkan Kesini, kesinilah kita. Ke situ, ke atas, ke bawah. Syaitan guide kita. Kerana permulaan orang dikonquer oleh syaitan, orang yang abaikan solat subuh dia, dia akan mula jadi rosak. Kita tak heran lah kalau kita kata anak-anak muda kita yang banyak jadi buat benda yang pelik-pelik, yang tu, yang ni dan sebagainya. Punca dia daripada awal pagi, kita cek dia sembahyang subuh ke tak sembahyang subuh. Kalau dia mulakan hari dia tu dengan takbir, ibadat dengan Allah Ta'ala yang hebat sekali, maka kita akan lihat kesan dia tu kesan luar biasa. Syaitan tak boleh nak main kat dia. Macam antivirus yang ada dekat dia, bila pun akan terjaga diri dia. Maka syaitan tak boleh main dekat dengan dia. Dan apa sahaja yang diarahkan oleh nafsu dia, maka Allah akan ajak supaya jauhkan dia. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah ingat kita sikit-sikit benda tu supaya kita jauh daripada dosa dengan maksiat. Kadang-kadang Allah hantar main color rambut jadi lain. Tu satu peringatan untuk kita. Kadang tak boleh duduk lama, tak boleh bersila lama. Dulu dia okey je, boleh lari. Dulu naik tangga, flat, 3 tingkat dia duduk. Bangunan 3 tingkat nak naik. Ada kedai insurans nak renew road tax atas tu tingkat 3. Cak-cak, 2 tangga. Cak-cak. Dia boleh naik sampai atas. Lah tak boleh situ dah. Daripada situ dia start pukul 8, 10.40 baru sampai atas. 3 panah, 3 tangga, pam. 3 tampam. Lalai atas arwah tu je. Kerana tak boleh, kekuatan jadi tak ada lah. Maka Allah ajak kita peringatan sikit demi sikit. Kadang-kadang Allah tak main penyakit. Kadang-kadang Allah tak main penyakit. Kencing tikui. Pernah dengar kencing tikui? Kencing tikui ni, tuan-tuan tahu tak? Dia biasa kena kat peranginan lah. Tempat-tempat resort jenis ayak-ayak banyak tu. Kena ada kencing tikus tu tuan-tuan. Cerah, tak ada orang tu. Satu orang buat maksiat pun tak ada. Belah semua, cerah. Tutup tu kawasan tu. Yang orang duk peringat sikit-sikit, kadang-kadang orang duk lalu, apa hampa duk buat ni, budak-budak muda. Dia buat tak, biar buat mak bapak aku pun tak kata apa. Jadi biadab manusia jadi tak ketahuan apa semua. Allah hantar main satu je titik. Tuan-tuan, kucing pula. Tikus kencing ada, 2 liter ada, 1 baldi ada. Adalah beberapa titik dia kot, padan dengan badan dia lah. Badan kecil kencing adalah. Tapi tak banyak mana. Tapi 3-4 titik Allah boleh bersihkan. Satu manusia pun tak berani buat jahat. Dulu, tuan-tuan tahu tak asal-asal dia penyakit tangan, kuku, mulut, datang apa-apa semua tu, kuku apa semua tu, biasa kena dekat apa? Animals, cows dengan goat, kambing dengan lembu, macam itulah binatang. Kenal asal-asal binatang. Dan sebab manusia pun jadi tak tahuan macam pelik-pelik lah.
boleh kata kat Islam lebih kurang IC nama Islam, tapi dia pijak Islam, dia pusing, pijak pusing-pusing Islam, tapi dia Islam. Dia pijak Quran, dia smack down agama Allah Ta'ala, ikut dan gitu je. Maka Allah tak main penyakit daripada kat binatang, transfer main kat empah pula, menggelabah habis pakat-pakat jadi rosak habis. Daripada kecil kena sampai besar pun Allah tak main. Tu saja Allah bagi peringat eh. Tu bukan saya saja tau, tu memang sengaja kadang-kadang nak kena beringat apa yang Allah hantar di keliling kelalang kita, kerana manusia jejak dia mengikut Allah dengan Quran dengan hadis tu kurang, lebih banyak hak dia ikutnya jejak syaitan dengan nafsu. Maka muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nak elakkan dua benda ni, maka saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu pesanan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, supaya kita banyakkan istighfar pada Allah. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat kata 70, kata satu riwayat kata 100 kali aku istighfar dengan Allah. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan tips 70 sebelum saya serahkan balik pada Al-Fadhil Ustaz Zamri kita. Yang pertama, Nabi ajak kita suruh istighfar 10 kali. Macam mana tuan-tuan nak buat? Selepas sembahyang subuh dah habis semua-semua dah, on the way tuan-tuan nak jalan, nak pick up motor tu, istighfar 10 kali. Tak lama. Astaghfirullahalazim. Cukup daripada nombor 7 saya kira tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. 9 saat. Lebih kurang. Tuan-tuan nak pergi ke motor, habis. Subuh 10, Zuhur 10, Asar 10, Maghrib 10, Isyak 10. Semua 50. Tak masuk yang istighfar 3 kali lepas sembahyang tau. Ni tambahan. Dah habis 50, lagi 20 nak cover tak mana? Sebelum tidur, lagi sekali istighfar 10 kali. Jadi berapa? 60. Maka lagi 10 nak top up tak mana? Kata ulama, bangkit tidur, baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, atau alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bizikrihi. Apalah doa yang warik pada Nabi on the way daripada katil kita nak menuju, nak pi, nak ambil wuduk dan sebagainya. 10 saat lagi hang istighfar, cukup 70 kali. Moga-moga istighfar kita yang banyak tu boleh mengekang nafsu dan syaitan, supaya kuasai diri kita menjadi manusia yang merdeka. Bukan sahaja merdeka di dunia, betul di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang berjaya selamatkan diri dia daripada neraka Allah Taala dan masuk syurga, itulah mereka abadi untuk dia. Itu sahaja. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tapi Ustaz Sofi ni dia bincang dengan dia abang, pusingan nak habis, tak habis lagi tuan. Kita ada 10 soalan lagi ni. Dia bagi ulasan ni, sekian saya tinggalkan tuan-tuan, tarak tak tinggal. Ada lagi. Empat pun empat macam nak habis. Tarak nak habis lagi ya. Tunggu Ustaz dulu, malam ni kita malam ini kita punya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi dengan apa yang diulaskan oleh Fadhil Ustaz Syafiq tadi, menunjukkan pada kita apa yang berlaku atas dunia ni semuanya adalah sebagai peringatan kepada kita. Baru-baru ni berlaku gempa bumi di Lombok, Kajur mana pun Keluih pun dengar. Tapi dia jugaklah bandingkan Johor kan. Kita datang ni pun Keluih pun dengar, kita pun nama Pulau Pinang ni pun kan yang besar mana pun. Tapi itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala belum lagi memberikan peringatan yang besar seperti mana peringatan terhadap saudara kita yang berada di Lombok. Tersebar tentang apa nama, waktu mereka solat kan, ada hak yang cunggit pada, ada yang aku nak cunggit ke aku nak tunggu ke, ada hak yang tengah di imam pun, aku nak cunggit ke aku nak terus ke. Lagi dia pegang dinding berhabis dengan ayat kursi gitu juga kan. Nampak kata apa, situasi yang berlaku itu sesuatu yang di luar jangkaan. Sesuatu yang di luar jangkaan. Mustahil dah berlaku di tempat kita tuan-tuan. Tak mustahil. Tak mustahil lah. Dua tiga hari ni pun dia hujan-hujan juga. Dia guru, dia kuat lah tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang bila dengar guru tu, ya Allah kuatnya guru ni. Dulu aku kecil-kecil guru juga. Tapi kalau main hujan guru aku duduk main lagi. Tak apa nak takut sangat. Tapi lah ni hujan turun sikit guru dia kuat. Jadi kita pun ya Allah pelihara lah.
Sekarang apa negara aku ni, ya Allah, kita mendoakan untuk semua. Bukan kata doa tu ni pilih untuk doa untuk semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, untuk persoalan ada apa dengan merdeka ini, suka untuk saya petik daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam satu sabdaannya, atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan bahwasanya Nabi ditatangi oleh Rasul oleh Jibril alaihissalam. Jibril mai, dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jibril directly beritahu pada Rasulullah, wahai Muhammad, aishma cita, hiduplah kamu macam mana kamu nak hidup. Pesan pada Rasulullah, sampaikan Rasulullah banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan maksiat. Aishma cita fa innaka mayit, buatlah apa-apa nak buat, hiduplah macam mana pun, kamu akan mati. Sedangkan kita bila baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat baginda sampai bengkak kaki, kita pun solat juga. Ha? Tak boleh duduk lama, pasal bukan pasal bengkak kaki, go out. Sebelum tu duduk, go in. Lagi dah go out tu kira. Kan? Terus Jibril peringat pada Rasulullah tentang nak hidup, hiduplah macam mana pun, tapi ingat mati dah. Akan mati. Oh tuan-tuan, siapa tak takut mati? Kami tiga orang lagi takut. Tuan-tuan kata takut tak? Tuan-tuan kata takut tak? Kami tiga orang lagi takut. Di antara tiga orang ni, aku lagi takut. Oh mati dengan main-main tuan. Tuan-tuan tengok kisah ada sahih Bukhari Muslim tentang Nabi Musa AS ketika ditatangi oleh malaikat Azrail. Tapi datang malaikat itu dengan wajah, dengan keadaan manusia. Mai-mai abang kata, sediakah kamu nak mati kau? Nabi Musa apa? Penampak tu, tak nak cakap banyak. Kan? Nabi Musa kedebek. Kalimullah. Kan? Apa-apa pun, direct pada Allah tu. Mai-mai nak, sampai masa orang mati, pang pun sudah. Pang sudah tu, bukan pang saja. Terkeluar je mata. Tak tahulah kalau kata malaikat tu jadi manusia tu, menyerupai manusia tu pun cabut punya mata. Cara cerai-cerai kita pasal boleh mau 360 darjah pusing. Kan? Setelah itu mereka pun kembali mengadu kepada Allah Ta'ala. Beliau beritahu kata, engkau mengutuskan aku pada seseorang hamba-Mu yang mana dia tak mau mati. Allah Ta'ala berikan kembali penglihatan kepada Israel. Kemudian Allah Ta'ala pesan kepada, so sampaikan kepada Nabi Musa, bagitahu kepada Musa, nanti di belakang lembu itu tak tangan dia, sebanyak mana bulu yang kena di tangannya itu, setiap bulu itu tempohnya setahun. Maknanya boleh hidup lagi setahun. Dia penampak pun cabut punya mata, agak-agak dia letak tangan di bulu lembu tu banyak mana. Tak tahu tangan kita pun letak tu banyak juga. Sebab kira helayat. Rambut kita atas kepala kita pun kita tak tahu apa lain. Kan? Tapi Nabi Musa AS, okey. Lepas ni apa? Lepas lima ni apa? Lepas apa bulu-bulu yang ada ni? Yang inilah kematian kamu. Oh, jika itu maka lebih baik sekarang. Jadi tuan-tuan nak abang ada tentang mati ni, siapa pun bila mai terkejut, semua dalam keadaan yang kelak kabut. Justru kita perlulah ada persediaan. Kali pertama mereka sampai mai, Nabi Musa bukan kata dia tak sedia, tapi dalam keadaan mai bentuk manusia ni hang siapa? Dia kurang betul lah. Tapi bila datang bagi kali yang kedua beritahu tentang ini adalah perintah daripada Allah Taala, Nabi Musa terima. Kita tuan-tuan sepatutnya kita sedia sepanjang waktu.
Kemudian apa lagi pesanannya? Wahbib man syita fa innaka mufariqu. Kamu sayanglah siapa-siapa pun. Nak sayang atau nak? Sayang apa kabar denganmu? Ikutlah. Cantik apa? Tak aku pun tak tahu lagu cantik-cantik lah ni kan. Ikutlah apa pun tapi ingat, sayang tak mana pun kamu akan berpisah dengannya. Allah kasih pada Sayyidatina Khadijah, kasih pada paknakannya Abu Talib, tapi berpisah tak? Berpisah. Sedangkan dia adalah kekasih Allah Ta'ala. Pisah. Kita hari ini pun akan pisah. Dan yang ketiga yaknilah wa'mal masyita fa'innaka mujziyum. Kamu nak buat apa pun buatlah, tapi ingat setiap apa yang kamu buat akan diberi balasan. Surah Zalzalah ayat 78. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Apa ayat ni? Tadi aku tanya si yang macam tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sambung. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Buatlah baik mana-mana pun, zarah pun akan dikira. Buat jahat mana-mana pun, orang sebelah zarah akan dikira. Dia suruh tuan-tuan, ada apa dengan merdeka? Tiga benda tu kita buat apa pun ingat. Ingat tiga benda tu. Apa pun mati. Sayang mana pun pisau. Buat apa pun akan diberi balasan. Sama ada balasan pahala ataupun dosa. Saya nak pergi pada Al-Fadhil Ustaz Jeffrey untuk hurai apakah yang beliau boleh kongsikan dengan kita, ada apa dengan merdeka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Waktu Ustaz Zamri cakap memang semua dia pun fokus semua Ustaz. Saya parti masya-Allah senyum. Waktu Ustaz Syafiq cakap lagi dia pun fokus. Saya pun buat live ni semua tengok muka ya Allah. Bila nak habis ni Ustaz ya Allah. Sengsara rasa. Bilalah nak bebas ni Ustaz. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, kita ni tuan-tuan, selagi kita duduk hidup di dunia, selagi itu kita tak merdeka sebenarnya. Kita duduk di bawah jajahan Allah. Kita akan sentiasa duduk di dalam jajahan dan kekuasaan Allah. Kita terikat dengan undang-undang Allah. Kita terikat dengan hukum hakam Allah. Itu Allah sebut dalam Quran. Allah kata, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, inilah kejayaan yang sebenar-benarnya. Ending matlamat kita untuk merdekakan diri kita sebenar-benarnya ialah pembebasan daripada api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Selagi kita tak dapat yang tu, selagi itu kita tak merdeka lagi. Selagi itu kita tak berjaya lagi. Nabi SAW sebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Nabi SAW sebut dunia ni penjara kepada orang mukmin dan syurga kepada orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Penjara ni lagu mana? Tuan-tuan, ada siapa sini yang biasa masuk penjara? Tak biasa? Kerja dalam penjara? Tak biasa? Saya selalu masuk penjara. Masuk tu bukan sebab buat jahat lah. Masuk buat program pentarbiahan pemulihan banduan. Tuan-tuan, masuk di sini. Duduk dalam penjara, tuan-tuan. Allahumma salli sallam. Kesian, saya tengok lupa. Kesian semua. Nak kita ni pagi-pagi ikut letih-letih tak larat. Tak apalah, pagi ni malas nak pergi mana-mana. Tidur. Dia pun tak boleh tidur. Sepanjang masa daripada bangkit pagi sampai sampai tidur balik lagi, semua terikat dengan jadual. Sehari pukul pagi pagi pergi makan, sehari makan berapa minit, sehari balik sehari kena pergi program ni, sehari program ni, sehari masuk. Tak ada masa macam nak rehat dah, hari nak tidur asal. No. Berapa lama tu nak duduk tu? Berapa lama yang ditentukan kepada dia? Dah kena ikut, tak boleh. Setiap tempat tu ada CCTV duduk tengok.
Pergi tahun ni kamera tengok. Nak culas sikit tak boleh tengok. Nak cari warden mai, cari pegawai mai, cari kena suruh cari. Oh tuan-tuan, Muhammad. Macam itulah keadaan kita hidup di dunia ni. Muhammad. Nak buat apa pun semua terikat dengan Muhammad, ketentuan dan undang-undang daripada Allah. Bila nak bebas ni? Bila kita kembali kepada Allah SWT, waktu kita bebas. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan kita duduk ni, orang duduk penjara, kalau orang mai tuan-tuan, dia baik sangat dah. Baik sangat dah. Cuma waktu dia tak lepas lagi. Saya duduk pergi, kadang-kadang dia buat kuliah dekat dia punya surau dia tu. Baik-baik tuan-tuan. Pegang tasbih, semua. Ni dai hitam. Ada yang hafaz Quran, ada masuk pertandingan hafazan Quran menang. Nampak sebab dulu jahat. Baik ingatlah, tapi tak boleh keluar lagi pasal belum waktu dia. Itu waris-waris pakai duk mai. Saya simak macam mana keadaannya. Allah, kalau boleh nak keluar lah, tak tahan lah, tak larat lah. Sabarlah. Sampai waktu ni bebas. Kita kat dunia pun macam tu lah tuan-tuan. Bila duduk penjara dunia ni, kena sabar. Imam Ghazali cerita kita tuan-tuan, simak, sabar ni ada tiga. Selagi tak lepas ni, selagi tak merdeka ni, kena sabar. Sabar ni daripada tiga perkara. Yang pertama, sabar dengan ketaatan. Sabar atas perkara-perkara taat. Nak buat ibadat, kalau tak sabar tak boleh tuan-tuan. Ni, duduk dalam majlis ni. Ni, kalau tak sabar ni, memang start motor balik awal lah. Cerita dia. Faham tak? Ni pun duk kira sikit-sikit, sikit lagi Ustaz. Sabar saja. Sabar sikit. Tadi nak keluar tadi, nak pi tapi. Zikir tu nak pi tapi. Akhirnya terpi. Faham tak? Duduk ni kalau tak sabar ni, masa tak motor belah boleh. Lama Ustaz, bagus 10 tak kerti berhenti lagi Ustaz ni. Semua Allah buku apa nak kerti ni. Tuan Ustaz, tuan-tuan letih, saya lagi letih. Daripada KL tadi ni. Daripada KL pukul 11 di flight pergi Sungai Petani tu, ada istimak mudir-mudir kat sana. Lepas tu turun main ni, cerita tak mandi lagi ni tuan. Abang kau saja pergi, tapi kita aku tak abang kau orang. Tak sempat tu tuan, letih lah. Tapi kalau tak sabar, tak boleh. Nak semayang 2 rakaat, tak sabar takkan dapat walaupun 2 rakaat. Quran, hari ni baca Quran lah. Kalau tak sabar 1 ayat pun tak dapat. Ketaatan memang nak kena sabar. Tambah-tambah nak bangkit tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi cerita tentang Sayyidina Muhammad dalam kitabnya. Dia kata, kamu tengok tu dekat kuburan, tengok kat kubur tu. Berapa ramai orang dekat kubur tu dia minta untuk keluar walau hanya sekali untuk kata subhanallah. Kalau subhanallah itu dapat mengampunkan dosa dia, dah waktu tu dah tak ada untuk dia. Kamu tengok ke kuburan, kamu tengok berapa ramai di kalangan ahli kubur yang angkat tangan, yang minta, ya Allah, bagilah aku keluar ke dunia, aku nak buat 1 rakaat saja sembahyang, andai 1 rakaat itu dapat mengangkat darjat aku. Tak boleh dah, waktu tu dah tak ada untuk dia. Kita Allah duk bagi peluang. Sabarlah buat ibadat. Buat mujahadah. Seorang Ali Abid juga dalam kitab Ibnu Qudamah, dia sampai korek liang dekat kubur dalam kawasan rumah dia tu, dalam rumah tu dia korek liang supaya jadi peringatan dekat dia. Siapa tuan-tuan rasa rajin nak pergi korek liang dalam rumah? Saja buat korek liang elok-elok siap-siap kat rumah. Rajin apa tu? Dan tak payah korek liang, pergi beli batu nisan. Sungguh beli batu nisan, tulis nama siap-siap, tulis tarikh lahir, tulis tarikh mati, belum biar kosong tu. Lepas tu tak mana? Tak depan TV, tak TV belah sini tu, belah sini tu. Sambil duk tengok cerita drama petang-petang tu, tengok batu nisan kiri kanan. Dia korek liang dalam rumah dia tuan-tuan, dia buat ibadat sampai letih. Memang kita letih tuan. Tak larat. Bila dia tak larat, dia pergi baring dekat dalam liang tu. Baring, lunjuk elok-elok kat dalam liang tu. Kemudian dia kata kat diri dia, dia tepuk diri dia. Dia kata, diri, kalau betul sampai nanti waktu kamu terbaring macam ni dalam liang yang sebenar-benarnya, apa yang kamu akan minta pada Allah? Dia jawab sendiri. Dia kata, sudah pasti aku akan minta untuk aku dipanjangkan usia supaya aku dapat menambah amal. Dia kata balik, wahai diri,
dah Allah masih bagi kamu usia, habis tu tunggu apa lagi? Bangkit buat amal lagi. Tuan-tuan, dalam nak buat ibadat, ingat sabar kena ada. Kalau tak sabar, tak boleh buat. Sagi kita nak sembahyang isyak, sagi lepas sembahyang isyak, siapa tak sabar, dia akan keluar balik pi dengan motor dia, dia tak sembahyang dua rakaat sembahyang mak dia. Siapa tak sabar, bukan mak dia, tiga rakaat witir dia tak akan mampu untuk buat. Tuan-tuan, kita nak tengok kita sabar tak sabar, tengok sagi lepas sembahyang isyak lagi. Faham tak ni, Tuan Jemaat? Yang kedua, sabar atas perkara-perkara kemaksiatan. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, kata Imam Ghazali. Sebab maksiat ni memang seronok. Kita ni nak buat macam mana? Allah masuk dah, Allah install dalam hidup kita siap-siap ni, tuan-tuan, satu benda nama nafsu. Nafsu ni memang seronok dengan maksiat. Salli Allah Sayyidina Muhammad. Kita teringin, tapi sabar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah hiaskan manusia tu, maksud dihiaskan hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat orang laki-laki kepada orang perempuan, an-nisa. Nak buat macam mana? Allah install siap-siap. Tak ada orang laki-laki yang tak suka pada orang perempuan, dan tak ada orang perempuan yang tak suka pada laki-laki. Memang Allah masukkan sifat macam tu. Tapi sabar. Sebab sabar ni nanti dia akan selamat ke akhirat. Ada orang tak boleh sabar, dia layan nafsu dia, dia ikut nafsu dia. Tuan-tuan duk tengok ada orang minum arak, kadang-kadang dia mehabak kat kita, arak ni sedap oh, dia kata tu. Kita teringin nak minum, teringin nak rasa sikit, setitik rasa sedap lah ke mana. Dah sabar. Orang yang sabar nanti lebih pada arak. Bukan sekat sebotol arak, bukan sekat satu jak arak, satu sungai arak Allah akan bagi kat kita nanti dia umur kiamat. Tuan faham ini maksud jemaat? Sabar dengan maksiat. Bila berjumpa dengan apa-apa benda yang menyebabkan kita seronok dengan kemaksiatan, waktu tu tuan-tuan sebut dalam hati, sabar, sabar. Lebih daripada ni Allah akan bagi kat aku nanti dia umur kiamat. Yang ketiga, sabar dengan takdir dan ketentuan daripada Allah. Dalam hidup kita tuan-tuan, Allah menentukan banyak urusan kehidupan kita yang kita tak tahu, yang kita duk bersangka saja dengan Allah. Tuan-tuan, apa yang Allah susun dalam kehidupan kita, inilah yang terbaik untuk kita. Allah sebut dalam Quran, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, hadis Qudsi, Allah kata, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah tak pernah berlaku zalim dekat hamba dia. Sekali pun Allah tak pernah berlaku zalim. Hatta sebesar zarah pun Allah tak akan berlaku zalim kat kita. Bila Allah tak berlaku zalim kat kita, maka Allah tak akan buat sesuatu pun yang akan menyakiti apa ni hamba dia. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Tengok seorang orang perempuan yang kehilangan anak, lari cari anak dia tahu mana. Hilang. Dia jumpa seorang budak kecil, dia ambil, dia peluk budak tu, dia cium-cium, dia buat macam budak tu anak dia. Kemudian dia lari-lari cari-cari, akhirnya dia berjumpa dengan anak dia. Bila berjumpa dengan anak dia, dia ambil, dia peluk-peluk, dia terus menyusu anak dia tu. Nabi SAW kata kat para sahabat, tengok tu macam mana seorang ibu sayang kat anak dia. Lalu Nabi kata kat para sahabat, dia kata, sungguh Allah sayang kat kamu lebih daripada ibu tu sayang kat anak dia. Bila Allah sayang, bila seorang ibu sayang kat anak dia, takkan buat benda-benda yang menyakiti hati anak dia, menyakiti anak dia. Macam tu Allah sayang kita, Allah takkan sekali pun buat satu benda yang akan menyakitkan kita. Tapi pasal apa dalam kehidupan kita, kita berjumpa, kita kata benda Allah, pasal apa Allah buat kat aku macam ni? Dalam kehidupan kita, kita berjumpa satu benda yang kita rasa macam, tak patut Allah buat kat aku macam ni. Tuan-tuan, sebab apa kita ada perasaan macam tu? Sebab yang pertama, kita terlindung daripada melihat hikmah di sebalik pasal apa Allah buat kat kita macam tu. Faham tak Ismail? Saya bagi satu contoh mudah. Tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan start kereta, tuan-tuan baca subhanallazi sakharna hadha. Kita baca doa nak selamat daripada perjalanan. Sampai separuh jalan, tiba-tiba tayar kereta kita pancit. Tiba-tiba minyak kita habis. Kita selalu kata apa? Tadi baca doa dah, tapi pasal apa tayar pancit lagi? Tadi baca doa dah, kita harap baca doa tu selamat perjalanan kita sampai kat sana. Tapi pasal apa separuh jalan kita rosak? Pasal apa?
Waktu tu tuan-tuan salih alaih Sayyid Muhammad, kita terlupa yang Allah makbul doa kita, itulah Allah bagi sikit mudarat kecil sebab Allah nak selamat mudarat besar. Mungkin kalau kita pergi turis, kita berlaku kemalangan yang lebih besar. Mungkin ada musibah yang lebih besar tu. Maka Allah bagi kita satu benda yang kecil supaya kita selamat daripada benda yang besar. Kita tak nampak tuan-tuan Salih alaih Sayyid Muhammad, maka kita selalu sangka buruk ke Allah. Kita kata apa? Salih alaih Sayyid Muhammad, kita tak dapat melihat hikmah. Yang kedua pasal apa tuan-tuan? Pasal kita selalu sangka buruk dengan Allah. Selalu sangka buruk dengan Allah. Kita berasa macam Allah tak tahu. Kita berasa macam Salih alaih Sayyid Muhammad, Allah kita lebih tahu. Kita rasa macam ni yang paling baik, inilah cara dia, ini yang kena. Kita berasa macam tu. Walhal Allah lebih tahu apa yang paling baik untuk kita. Maka tuan-tuan Salih alaih Sayyid Muhammad, kunci nak selamat, nak bebas nanti daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga ialah dengan kita bersabar. Selagi kita duduk di dunia, selagi kita masih hidup, selagi itu kita duduk dalam jajahan Allah, kita kena turut perintah Allah. Kita kena salih asyamat ikut undang-undang yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita kena redha atas segala perbuatan, segala petunjuk, segala apa yang Allah bagi dekat kita. Maka insya-Allah nanti bila kita kembali kepada Allah, waktu tu faman zuhziha an-nar wadkhil jannah salih asyamat faqad faz, kata Allah. Bebaskan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Itulah kejayaan yang sebenar-benarnya, kebebasan yang sebenar-benarnya, kemerdekaan yang sebenar-benarnya, insyaAllah. Cukup sekali itu tuan-tuan. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian jadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan jazak. Ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Jadi tuan-tuan, terutama dua orang panel ni, saya selalu dengan jemaah ni. Malam ni mungkin kita sejuk terlebih kot, kan? Kalau boleh kita tutup aircon setengah ke apa kan, nampak macam semua jadi. Tak sabi bisik saya, dia kata duk main kula depa lagu ni ke. Saya bak baik kalau main kula dia apa melojak. Tapi malam ni nampak apa nama? Nampak slow and steady. Dia jadi slow and steady kan. Jadi apapun tuan-tuan, apapun, mudah-mudahan dalam tempoh kita berada dalam rumah Allah Ta'ala ini, banyak benda yang dikongsikan berkenaan tentang merdeka. Kita mengulas tentang tema yang dipilih apa negara kita, sayangi Malaysia ku, semuanya diulas. Kemudian kita ulas juga apa itu merdeka, yang mana merdeka bagi kita umat Islam ni bukan sekadar dunia saja. No, kita tak mahu merdeka kita ni terpantut di dunia ni nampak macam okey semua. Tapi macam mana yang sebutkan oleh Ustaz Jeffrey tadi, apa yang kata dunia ini adalah sebagai penjara bagi kita. Ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Nah, biasalah kita nak buat yang ni tak boleh, nak buat yang ni tak boleh. Jadi semuanya ada kekangan dia. Nampak macam tak merdeka. Tetapi hakikatnya yang akan menunggu kita di akhirat nanti, kemerdekaan yang sebenar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai penutup kalam, saya nak tuan-tuan dan juga kita semua insya-Allah beramallah dengan perkara yang akan saya kongsikan ini insya-Allah, yang mana ia disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kita berkekalan melakukan perkara ini. Tak banyak tuan-tuan, 4 dah. Tak sampai sebelah tangan. Kita pergi shopping ke apa-apa, habis banyak mana? Sebelah tangan. Sebelah tangan, banyak lah kan. Tapi kalau habis sebelah tangan, tak habis. Tak banyak lah. Yang ni pun sama. Tak sampai sebelah tangan tuan-tuan, InsyaAllah. Kerana sahabat nyeri yang bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ambikni bi'amalan, ambikni bi'amalin, in amiltu bihi daqaltul jannah. Ya Rasulullah, tolong bagi tahu pada aku, yang mana amalan ini sekiranya aku buat, maka aku akan masuk syurga. Tuan-tuan masuk syurga ke tak tuan-tuan? Oi, nampak tak bunyi seorang. Tuan-tuan masuk syurga ke tuan-tuan? Mesti punya. Tuan-tuan sebut, depan saya ada orang ni tak sebut pun, dia pun tak mau bah. Jadi 4 benda ni apa? Yang pertama ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshis salam. Sebarkan salam tuan-tuan. Very simple.
Assalamualaikum. Itu dia ini. No? Assalamualaikum kau tu. Dia ini bagi salam ke apa? Bagi salam, bagi betul-betul. Assalamualaikum. Yang jawab bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslimat nak berbetul. Kadang-kadang benda ni umpan sampai jadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, dia panjang. Berapa rakaat tak tahu belakang tu. Bukan berapa rakaat, dia jadi berapa rakaat ke dah. Dia assalamualaikum tu ya. Tak tahulah dia sama ada apa nama muslimat ke ataupun budaya kita Melayu, tak tahulah. Selalu kalau macam orang saya di taman pun sama lah. Bila orang sebelah main bunyi assalamualaikum. Oh, dia panjang. Kita ada rumah tu rasa bebak. Ambil berapa rakaat langsung ke belakang tu. Lepas tu kita nak abak tahu rumah tu ada tak ada kan. Salam tu biar bagi betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, insyaAllah di antara yang menjadi amalan yang Rasulullah sampaikan ialah afsi salam. Sebarkan salam. Yang kedua apa? Yang kedua yang inilah wa atibul kalam. Cakap benda-benda yang baik. Cakap benda-benda yang baik. Tanya khabar. Apa cerita lama tak nampak. Aku ingat anda tak harap dah, dah mati dah. Ah, sudah. Kau tu apa yang dia kata kat aku. Aku pun ingat aku anda mati dah. Kalau doa mati pula. Kan? Tak boleh. Perlu tanya khabar. Jiran tetangga komuniti kita. Eh, lama tak nampak tak solat. Dah ni semayang di mana ni? Dah pecah khariah ke? Kawan tu tak main sakit. Kita jumpa-jumpa dia main-main. Lama tak nampak dah masuk khariah lain ke? Kawan tu pun boy. Jadi benda yang tak elok. Yang tak menimbulkan suasana. Suasana kasih sayang maka elakkan. Wa atibil kalam. Yang inilah. Ucapkan kata-kata yang baik. Lama tak nampak di mana? Oh, sakit sikit. Syafaqallah. Mudah-mudahan Allah tak sembuhkan kamu. Kawan dengar ayat tu pun pasal macam seronok sikit. Okay. Kemudian yang berikutnya apa tuan? Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah wasilil arham. Hubungkan satu rahim. Tentang bab satu rahim ni Rasulullah ajak di kalangan sahabat lama. Rasulullah dengan para sahabat ni pernah satu ketika tuan-tuan. Makan bertalam lah dengan sahabat kawan-kawan bertalam. Dalam dia tengah makan yang sedap bagus dia ada tu, tiba-tiba dia main satu bau. Bau ni berupa tuan-tuan, bau hak yang the mother of nature. Apa dah tuan-tuan? Hak main daripada perut tu lah. Kentut. Kan bau kentut. Dia tengah makan-makan sedap bagus dia ada. Apa gearbox apa semua. Tiba-tiba dalam duk sedap tu, dia main satu macam punya bau. So sahabat pun pekat, ni siapa? Kalau bahasa kita lah, ni siapa yang meruah pula ni, tem-tem tu tengah sedap ni kan. Jadi tepis, Rasulullah apa? Rasulullah steady makan macam biasa. Kan? Akhirnya sahabat yang lain pun nampak, gaya nak tinggi, nak panjang leher, tengok Rasulullah makan macam biasa, dia pun, oh, Rasulullah tak buka apa kah? So tak siapa nak elok benda tu, teruskan makan macam biasa seolah tak ada apa berlaku. Dan tuan-tuan, bijaknya Rasulullah dalam menjaga satu rahim di kalangan sahabat. Rasulullah beritahu apa? Lepas kita makan, lagi kita nak solat. Semua yang makan tadi, semua pakai ambil sembahyang. Kerana apa? Kerana sebelum tu dah ada bunyi. Alakan ayah nak tahu siapa murah, lagi nak sembahyang, lagi dia tu ambil wuduk dia tu lah. Kan? Tapi Rasulullah beritahu, siapa yang makan tadi ni, semua ambil wudu. Jadi bila semua ambil wudu, tahu tak siapa? Sampai kelar tak tahu siapa. Apa jangan tanya aku pula, siapa dia? Aku pun tak tahu. Sebab dia berhenti dekat tu saja. Rasulullah jaga suatu rahim di kalangan sahabat. Baik tuan-tuan. Yang keempat. Pertama apa tuan-tuan? Ifsi salam. Sebarkan salam. Yang kedua, watibil kalam. Kata benda yang baik. Kemudian wasil arham, hubungkan satu rahim. Yang keempat benda, wa qum bil laili wan nasu niyam. Kamu bangunlah, rekam mulai dalam keadaan manusia tidur. Makik dan dia. Tuan-tuan, saya amat berharap sungguh-sungguhlah tuan-tuan. Kita lah ni zaman canggih, internet di hujung jangan macam Ustaz Safi kata tadi lah. Celik-celik mata kan nak kata apa lu, dia gagau dulu. Gagau lain lah, gagau cari handset lah, apa jangan faham boleh pula. Dia sedar-sedar celik mata dia gagau tu, cari handset.
Cari set apa tuan? Tang bangkit nak semayang tu tak kira lagi. Tapi dihantar dah. Jom kita berqiyamul lail. Apa khabar semua? Pukul 4:30. Tuan-tuan, saya nak pesan ni, kenapa kita ni bukannya baik terang-benar sangat. Terkadang tu kita buat benda macam tu, dia main juga dalam hati kecil kita. Biar orang tengok mesej aku hantar ni pukul 4:30, mesti orang ingat aku makin tahajudnya. Dia main lah tuan-tuan. Semua lah. Aku pun dah terang tu juga. Nak abang kata kita ni terang-terang mana pun boleh, serba terang mana pun. Dia main juga lah, nak rasa bangga lagi tu. So tuan-tuan, bangkit berkaya mulai. Kita dah tengah pada Allah Ta'ala. Bukan kita buat amalan nak tunjuk orang. Nah, ni bangkit pukul 3 tengah hantar. Padahal bangkit kecil. Dengan harapan orang tak puji dia ni hantar pukul 3 tengah. Kaya mulai lepas. Padahal bangkit kecil. Dia benda pun dia pun tak buat. Kan? Tapi ayat, jom kaya mulai. Dia bangkit kecil. Orang tengok pukul dia hantar pukul 3 tengah. Ajak kaya mulai. Belum. Alah. Acak kira lah. Tolong tinggallah benda-benda aku tu tuan-tuan. Dia main kasar takabur. Dia apa kita buat tak ada apa. Kosong, zero. Ha? Yang ni tuan-tuan, maka bila kita buat benda yang empat ni, sebarkan salam, kata benda yang baik, hubung kata rahim, bangun berqiyamul lail. Rasulullah kata, tadakhul jannata bisalam. Masuklah kamu dalam syurga dengan keadaan yang selamat sejahtera. Tuan-tuan, payah ada empat benda tu tuan-tuan? Tak payah mana pun, tapi dia tak payah, kita yang kadang-kadang buat-buat payah. Apapun tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua diberi kemerdekaan dalam erti kata yang sebenarnya. InsyaAllah sebagai orang Islam, orang beriman, orang bertakwa, tiada ada ganjaran yang lain yang kita mengharapkan dari Allah Ta'ala melainkan pembalasan syurga yang kekal abadi, yang mana kenikmatannya yang cukup indah, yang tiada taranya di peringkat dunia ini. Jadi tuan-tuan, saya wakili dua panel yang berada di hadapan ini, mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan sekiranya dalam penyampaian dan juga ataupun daripada diri saya sendiri ketika moderate juga kongsi sikit lah, sikit banyak benda mic duduk tangan ni kan biar saja kan, mungkin ada benda-benda yang disampaikan, yang dikongsikan agak terkasar bahasa, tidak disenangi oleh tuan-tuan muslim-muslimat. Jadi kami mohon maaf banyak-banyak. Segala yang tidak elok itu adalah daripada kami sendiri. Segala yang baik itu tuan-tuan terimalah. Dan sekiranya ada perkongsian apa-apa doa itu, tuan-tuan beramallah. Jadi mengakhiri santai forum kita pada malam ini, saya nak minta Al-Fadhil di antara kami tiga orang ni, kalau tuan-tuan tengok janggut paling banyak orang tengok ha? Kan? Saya ni boleh kira ni, orang tengah ni tak boleh kira. Kalau kata lalat buat silap masuk pakai syahid begitu lah. Ni aku masuk janggut kah rambut? Boboh lah aku, dia nak buh juga. Tak payah, kawan lama lah tuan. Dia nak lembur buat sikit. Apapun minta maaf banyak-banyak Ustaz Sufi. Okay. Jadi kita minta Ustaz Fatih minta doa sikit. Kalau boleh doa itu ada terkait dengan merdeka. Mudah-mudahan insyaAllah yang baik itu. Dalam talah yang maklumah diri saya sendiri. Dari pihak saya sendiri. Sekian. Qulu qawli hadza astaghfiru wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma naf'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hali wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. يا الله تنكمي يا الله بولن دوسا كمي يا الله دوسا كدو إبو دا إياه كمي يا الله دوسا بسنان كمي يا الله دوسا أنا كمي يا الله يا الله يا رحمن الرحيمين بنتلك كمي سبت منك وبنتو نبينا سحبان يا الله. Ya Allah, fitnah akhir zaman ini begitu banyak sekali. Ya Allah, kau pelihara kami daripada segala keburukan, segala fitnah. Ya Allah, zuriat keturunan kami kau pelihara daripada segala keburukan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahimin, kau timbulkanlah minat dalam beramal agama dalam hati kami. Ya Allah, kau buanglah rasa malas dan rasa malas dalam hati kami. Ya Allah, supaya kami sentiasa dapat buat amal yang soleh. Ya Allah, Allah bila zuriat pasangan kami, zuriat pasangan yang soleh. Ya Allah, penyejuk hati kami. Ya Allah,
Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami serahkan anak-anak kami pada kamu, ya Allah. Peliharalah mereka, ya Allah, daripada segala sifat buruk, sifat yang keji, mazmumah, ya Allah. Kabillah mereka ini jadi da'i-da'i yang waya faikwa yang dekat dengan kamu, ya Allah. Yang minat semayang mudah dengan agama daripada diri mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami yang hadir pada malam ni, ya Allah, ada di kalangan kami, ada ibu dan ayah. Kepanjangkanlah usia mereka dengan kebaikan dan kesihatan, ya Allah. Ada di kalangan kami yang hadir, ya Allah, ibu dan ayahnya telah kembali pada kamu, ya Allah. Kampulah dosa mereka, ya Allah. Kau tetapkan mereka bersama orang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami hambamu yang lemah, ya Allah. Desa menadah tangan minta padamu, ya Allah. Kau ampunlah dosa kami, ya Allah. Kau kasihanilah kami, ya Allah. Kau berilah keselamatan kami pada dunia dan akhirat. Dan masukkan kami dalam syurga kamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fi dunia sana fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi ummihi wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.